Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Apple kini dilaporkan bahawa pihak mereka sedang menguji panel micro LED. Teknologi ini juga dijangka akan digunakan pada peranti keluaran mereka akan datang. Dengan penggunaan skrin micro LED ini, ia menawarkan paparan yang jelas serta dapat mengurangkan penggunaan tenaga bateri. Namun teknologi ini masih dalam fasa ujian dan akan mengambil masa beberapa tahun untuk diimplementasikan. Selain itu, Oppo dilihat akan melancarkan Oppo R15 mereka secara rasminya pada 31 Mac ini. Melalui beberapa ketirisan sebelum ini, peranti ini dikatakan bakal hadir dengan sokongan pengecasan pantas dan dilengkapi dengan Android 8.1 Oreo. Walaupun telah setahun Quick Charge 4.0 telah dilancarkan, Qualcomm menyatakan bahawa peranti yang menerima sokongan ini hanyalah Razer Phone dan ia tidak diketahui lagi bilakah peranti lain akan turut menerima sokongan pengecasan pantas Qualcomm ini. Kali ini spesifikasi penuh untuk peranti Huawei P20 Lite pula telah tertiris ke arena web. Peranti ini dikatakan bakal hadir dengan kamera utama menggabungkan sensor 16 dan 2MP, manakala kamera hadapan pula sebesar 16MP. Serta menggunakan Android Oreo dengan pelancar EMUI 8 bersama janaan chip pemproses Kirin 659. Akhir sekali, Xiaomi Mi A1 pula sekali lagi telah diberikan potongan harga. Peranti yang menggunakan sistem operasi Android One dengan janaan chip Snapdragon 625 ini kini bakal didapati dengan harga RM799 untuk seorang 32GB dan 4GB RAM di Lazada. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amaz 24.